Jerman Jerman akan menerangkan tentang kulit. Yang pertama adalah struktur kulit yang akan dibacakan oleh Iqbal. Iqbal dipersilahkan. Anatomi kulit manusia dan fungsinya. Struktur kulit terbagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian terluar, lapisan dermis yang berada di tengah, dan bagian terdalam yaitu hipodermis atau juga disebut sebutan. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari lima jenis sel, yaitu teratum, corneum, teratum lucidum, teratum granulosum, teratum spinosum, dan teratum basal. Bukan tentang epidermis, yaitu epidermis adalah bagian terluarnya, yaitu paling atas, dan dermis adalah bagian kedua atau bagian tengah, yaitu di bawah epidermis dan terdapat di bagian tengah yang lebar dan epidermis. Epidermis yaitu di bagian ketiga, yaitu bagian paling bawah. Kita tahu bahwasanya kulit memiliki peran yang sangat luar biasa dalam tubuh manusia untuk menjalani kelangsungan hidupnya. Yang pertama yaitu melindungi tubuh. Kulit, kita tahu bahwasanya kulit itu melindungi kita dari sengatan sinar matahari dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menjaga suhu tubuh. Yang ketiga yaitu menyimpan lemak. Keempat yaitu menghasilkan vitamin D alami yang didapat karena sinar matahari pada pagi hari. Selanjutnya yaitu menjadi indera peraba dan kemudian penampilan dan media penyambung tulang dan otot. Ya. Yang dibalingi dengan kulit memerah, bersisik serta pecah-pecah. Selain itu juga akan muncul gelombang-gelombang kecil yang mengandung air lemak. Biasanya penyakit ini terjadi pada bagian tangan, di bagian paha dan telinga. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh alergi karena ada rangsangan kimia seperti deterjen, sabun, obat-obatan atau kosmetik. Biasanya penyakit ini cenderung terjadi kepada orang yang memiliki alergi. Yang kedua ada yaitu melanoma. Penyakit kulit ini merupakan salah satu penyakit berbahaya. Melanoma adalah kanker kulit yang bisa mengakibatkan kematian bila tidak diobati. Melanoma akan berisiko muncul bagian dada atau kulit kepala. Penyakit ini juga menunjukkan gejala peradangan. Juga kulit kepala. Lalu ada cacar air. Cacar air ini disebabkan oleh virus varicella zoster yang konon terjadi ke hanya sekali seumur hidup. Penyakit kulit ini biasanya sering terjadi pada anak-anak. Gejala penyakit ini adalah gejala pada seluruh tubuh dan akan muncul bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah muda yang kemudian berisi air. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah kulit adalah jaringan yang sangat kita butuhkan karena dia bagian terluar dari tubuh kita, kemudian langsung bersentuhan dengan lingkungan luar, dan kita tidak sadari bahwa kulit kita yang nampaknya tipis ternyata sangat kompleks diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata struktur kulit ini ada dari epidermis, dermis, hipodermis, kemudian fungsinya sangat banyak seperti melindungi tubuh, menjaga tubuh, dan sebagai alat nutrisi. Kemudian gangguan daripada kulit juga sangat banyak dan rata-rata semuanya diakibatkan oleh tidak menjaga kebersihan. Karena kita menjaga kebersihan untuk menjaga kesehatan kulit kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasan Fadil dari kelompok 4. Pertanyaan kepada kelompok 2. Kenapa kebanyakan orang gemuk kulit lehernya menghitam? Sekian. Terima kasih kepada kelompok kulit dan memberikan kesempatan kelompok 2 untuk memberikan kesempatan kulit. Pertanyaannya yaitu kenapa kulit wajah itu lebih tipis daripada kulit yang lain? Ya, kita rasakan pasti kulit di wajah ini lebih tipis daripada kulit yang di tangan atau kulit yang di mana.
Dan kenapa juga kulit wajah itu lebih sensitif dari yeah. kulit yang lainnya? Yeah. Ya, terima kasih. Ibu sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan desain, maka silakan Victor menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Yaitu kenapa pada orang gemuk kulit wajahnya hitam? Yaitu ada suatu kelainan yaitu yang dinamakan dengan akantosis nigricans, merupakan kelainan yang terjadi pada kulit yang pada biasa di leher orang gemuk yang bentuknya mirip dengan berdua atau hitam kecoklatan hingga menghitam. Yeah. Yang pertama penyebabnya yaitu akantosis nigricans bisa jadi adalah gangguan kulit bawaan, artinya sejak lahir memang sudah memiliki kulit leher yang berwarna hitam. Seiring bertambah usia, bisa jadi warna kulit leher akan semakin hitam jika berat badan makin tidak terkontrol. Akantosis nigricans bisa jadi menjadi akibat dari obesitas atau kelainan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah salah satu jenis hormon yang memiliki tugas salah satunya untuk mengontrol nafsu makan seseorang dan juga mengontrol berat badan. Adanya penyakit diabetes, yaitu karena penyakit diabetes juga bisa menyebabkan orang gemuk itu lehernya itu menjadi menghitam. Oke, okay, bagus. Karena lapisan lemak di bawah kulit tubuh itu lebih tebal daripada di wajah. Dan juga pergantian sel kulit tubuh itu lebih sering mengakibatkan kulit lebih tebal, kering dan juga bersisik. Waalaikumsalam. Kan ada beberapa orang penderita diabetes itu kan yang luka dan sukar-sukar sembuh. Kan yang diabetesnya kena kan banyak ginjalnya. Apa hubungannya sampai ke kulit sampai enggak sembuh dia sakit itu kan? Lalu kan dikit kan, lama-lama bisa aja tuh. Apa diabetesnya? Jadi ada apa cuma gara-gara diabetes terkadang kalau ada luka sedikit maka lukanya membesar. Itu disebabkan oleh glukosa yang tinggi. Karena salah satu alasan luka yang terjadi pada pengidap diabetes sulit untuk sembuh dikarenakan kadar glukosa yang tinggi. Hal ini disebabkan tubuh kesulitan mengolah glukosa dengan efektif. Saat kadar glukosa terus meningkat, kerusakan pada banyak sistem tubuh semakin rentan untuk terjadi. Maka begitulah semakin membesar luka yang terjadi pada tubuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Karena glukosa itu kan kalau glukosa dalam keadaan normal tidak mungkin membahayakan bagi kulit karena dia itu berlebih kan. Jadi kalau rentan dia kalau luka tuh sulit untuk sembuhnya atau dia menjadi membesar kayak dong. Apalagi untuk orang diabetes atau gula basah. Banyaknya makannya
yang berlebihan, banyak orang sanggur yang berlemak, juga yang mengandung glukosa, semua yang mengandung gula, juga faktor berat, karena sampai datang mengandung gula, jadi dikurangi untuk saya akan menjawab perbedaan dari diabetes sol kering dan diabetes sol mentah. Yaitu yang pertama yaitu diabetes kering. Diabetes kering adalah orang-orang yang terkena diabetes, yaitu lukanya itu sulit juga sembuhnya. Akan tetapi kalau orang-orang yang diabetes kering itu lukanya itu lebih cepat keringnya daripada diabetes lesah. Kalau orang yang diabetes kering itu apabila luka-luka yang tersebut tidak juga sembuh dan berapa lama dan sampai bernanah, berarti orang tersebut penyakit gulanya sudah parah, dan itu berarti orang tersebut termasuk atau sudah tergolong ke dalam diabetes masa. Jadi perbedaannya itu orang yang diabetes kering itu lebih cenderung cepat sembuh lukanya dan tidak bernanah. Kan tapi orang yang diabetes basa itu lebih lama daripada diabetes kering dan lukanya itu biasanya bernanah. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyediakan saya pertanyaan. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca artikel di sana tuh pada saat orang banyak mengeluarkan keringat, banyak orang berkeringat. Nah, yang urin yang terbentuk tuh hanya sedikit. Kenapa demikian? Apa hubungannya? Yang mengidap gula basah tuh lukanya bisa sembuh atau tidak? Proses itu yang luka, dia terpaksa diamputasi karena menyebar lukanya. Bisa ditangani atau dikontrol lukanya tuh agar tidak terlalu banyak menyebarnya. Pandan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Jadi ketika orang punya keringat tuh, maka darah yang keluar dari tubuh tuh lebih banyak gitu kan, atau pernah merasa keringat pas keluar. Jadi kondisi darah yang keluar dari tubuh itu lebih sedikit. Boleh kita tuh lebih sedikit karena darah yang keluar dari keringat itu keluar. Terus ada juga kan gini besi. Tampaknya setelah itu Korea itu sangat besar. Kalau banyak berkeringat maka urin yang terbentuk kan sedikit dan juga urinnya itu pekat. Ketika satu suhu lingkungan itu panas, pembuluh darah permukaan urin itu dia berdilatasi sehingga turun keringatan. Karena darah terkonsentrasi di pembuluh darah permukaan, maka pembuluh darah yang berada di dalam tekanannya itu jadi rendah, mengakibatkan darah yang terfiltrasi ke ginjal itu jadi sedikit. Akibatnya urin itu menjadi lebih sedikit. Dan terima kasih kepada semua kelompok yang aktif belajar, bahagia rasanya. Masya Allah. Baiklah, itu saja penampilan dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.